Setelah penantian panjang, akhirnya sampailah kita pada kisah akhir daripada jagoan Marvel kita. Kisah perjuangan melawan Thanos yang sudah berhasil memenuhi ambisinya untuk menghilangkan setengah dari populasi alam semesta. Sebuah kisah luar biasa yang diceritakan dalam Marvel Avengers Endgame. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Marvel Avengers Endgame hadir dengan cerita yang penuh drama dan yang paling emosional dari sejarah film-film Marvel Cinematic Universe. Tapi dibandingkan dengan film pertamanya Infinity War, film Avengers kali ini lebih terasa ringan dan lebih sedikit ceria walaupun plot utama film ini terlihat kelam dikarenakan ulah Thanos dengan decimation-nya. Marvel Avengers Endgame terlihat seperti film yang dibuat oleh penggemar untuk penggemar. Bahkan ada beberapa adegan yang seperti memang sengaja dibuat untuk memberikan hiburan spesial bagi para penggemar. Banyaknya momen-momen adegan yang memberikan kesan spesial dari para jagoan yang telah menemani kita selama 11 tahun ini. Pada Infinity War, Marvel sudah melakukan terbaik dengan memberikan kisah dan porsi yang seimbang untuk para jagoan MCU kita yang sangat banyak. Tapi untuk Marvel Avengers Endgame ini, Marvel lebih memfokuskan cerita kepada 6 anggota pertama Avengers, di mana setiap karakter diberikan momennya masing-masing. Seperti yang kita tahu, film Marvel Avengers Endgame ini ditayangkan dengan durasi 3 jam. Walaupun begitu, cerita yang diberikan terasa lebih padat jika dibandingkan dengan Infinity War, yang membuat durasi 3 jam itu tidak terasa. Cerita pada Endgame penuh dengan aksi dan drama. Kisah Endgame benar-benar sebuah kisah akhir daripada jagoan kita. Bukan hanya sebuah jawaban dan kelanjutan dari film Marvel Avengers Infinity War. Ya, walaupun kita tahu sesudah ini Marvel Cinematic Universe akan masih menghadirkan film-film superhero Marvel lainnya, tapi film Endgame benar-benar sebuah cerita puncak dan akhir. Marvel Avengers Endgame adalah sebuah film yang benar-benar menunjukkan kehebatan dari Marvel Cinematic Universe. Sebuah film puncak yang penuh dengan aksi, drama, dan emosional. Sebuah kisah yang berhasil mengakhiri cerita perjalanan panjang selama 11 tahun jagoan-jagoan kita ini. Dan karena itu semua, Marvel Avengers Endgame berhasil mendapatkan nilai sempurna. Nah teman-teman, akan masih banyak film yang akan kakak review. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di movie review berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!